Halo pemirsa Gritoto, kembali lagi bersama saya Ruslan. Pada tips kali ini saya akan menerangkan cara membersihkan bagian bawah mesin nih. Biasanya bagian bawah sini kan banyak kerak-kerak kotoran yang susah dibersihkan nih. Nah, kita bersihkan nanti menggunakan cairan. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikutin terus. Pertama-tama kita siram dulu bagian mesin yang ingin dibersihkan. Gunakan air bersih ya. Lanjut ya. Kita semprotkan cairan ke bagian yang ingin dibersihkan. Nah, langsung aja kita bersihkan menggunakan sikat gigi. Gosokkan seperti ini. Gosok terus sampai merata, sampai dikira cukup. Sikat agak lebih kencang ke bagian yang kira sangat kotor. Nah, setelah itu siram menggunakan air bersih. Nah, pemirsa, inilah hasilnya setelah dibersihkan bagian mesinnya. Nah, kalau mau lebih bersih lagi harus melakukan beberapa kali dengan cara seperti tadi. Pasti hasilnya lebih maksimal. Nah, pemirsa, itulah tadi cara membersihkan mesin pada bagian bawah. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grid Auto. Terima kasih, sampai jumpa.